Selamat siang teman-teman. Aku saat ini sedang berada di jalan yang terletak di samping stasiun LRT Pegangsaan 2. Tinggi ini gedungnya sampai ke sana. Ini ada kelihatan ada tangga di dalam gedung. Bukan tangga ini. Pokoknya ini lantai-lantainya ya. Di dalam gedung. Sebelah sini ada pintu kecil buat masuk. Nggak ada satpamnya yang ini. Kalau pintu besar yang di sebelah sana itu ada satpam yang jaga di sana ya pintunya. Ini stasiunnya kosong, di dalam ini kosong. Aku dapat info, ya nggak tahu di dalam nanti mau dibikin apa, mungkin dibikin seperti mall. Tapi sekarang masih kosong. Karena apa? Kereta yang dari sini ini cuma sampai di Rawamangun. Belum bisa nyambung ke tempat-tempat lain seperti umpama Cibubur atau yang lain. Baru sampai Rawamangun. Dari sini ke Rawamangun ongkosnya 5.000. Sampai Rawamangun balik lagi ke sini 5.000 lagi. 10.000 cuman jarak deket aja nyobain LRT kalau mau nyobain, tapi kayaknya aku nggak coba naik LRT. Suara agak serak karena habis makan tadi, makan di sini nih sama Mbak Desi, makannya pop mie. Ini pop mie rasa ayam, udah habis. Terus pesan kopi ABC yang ini bungkusnya, kopi ABC, kopi susu. Nah di depan saya ini Mbak Desi. Orang Batak ya Mbak ya, agama Kristen, aku juga Kristen. Ya, jadi udah lama jualan di sini. Udah. Berapa lama? Udah lama, masih ada proyek. Masih proyek udah jualan. Iya. Oh, waktu proyek rame dong, kan banyak tukang. Ya. Iya. Sekarang sepi jadinya. Nggak apa-apa, tetap jualan ya. Masih. Tetap jualan. Sambil nunggu stasiunnya rame, banyak penumpang nanti yang ini. Oh, dari sejak proyek udah jualan. Ya udah, terima kasih udah bisa makan siang di sini. Ini juga ada roti buat teman-teman yang ke sini ya. Turun dari Transjakarta di stasiun LRT Pegangsaan 2 ini bisa makan siang di sini. Ya, makannya ya begini. Ada roti, ada pop mie, kopi, air minum, aqua. Gitu dulu. Terima kasih Mbak Desi.